Sebanyak 40 roket dan sejumlah rudal Hizbullah menghantam benteng-benteng penting Israel. Antara lain pangkalan militer Kiryat Me'ar, posisi artileri, situs Ruwaisat al-Alam dan pemukiman Israel di Metula. Dikutip dari Al-Mayadin pada 30 April, kabar itu disampaikan Hizbullah pada Senin 29 April 2024. Dilaporkan bahwa Hizbullah telah melakukan operasi dengan skala besar dengan Israel adalah targetnya. Menggunakan peluru artileri, situs Ruwaisat al-Alam di perbukitan Farkoba digempur. Selain itu, media Israel melaporkan bahwa 3 rudal anti-tank ditembakkan ke Metula. Imbasnya, Dewan Tinggi Al-Jalil mengumumkan penutupan jalan dimulai dari persimpangan Tel Hai ke Metula. Disebutkan oleh pihak berwenang bahwa api tidak berhenti di wilayah utara. Dijelaskan bahwa sejak Senin 29 April pagi, sedikitnya 40 roket serta sejumlah rudal anti-tank telah ditembakkan dari wilayah Lebanon ke wilayah pendudukan Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.